Ya, yang ini regio digiti, namanya musculus tibialis cranialis. Belakangnya yang ini ada dua, yang luar musculus peroneus tertius, yang dalam musculus extensor digitorum longum. Terus yang ini musculus peroneus longus, yang di sini musculus extensor digitorum lateralis. Di belakangnya ada musculus flexor digitorum lateralis. Belakangnya lagi yang ini musculus tibialis caudalis. Terus ke sini yang menyilang ini musculus soleus. Yang ini musculus gastrocnemius caput lateral. Kita buka ke media. Yang ini musculus gastrocnemius caput medial. Di dalamnya ada gelendong, ada musculus flexor digitorum superficialis. Musculus flexor digitorum superficialis. Terus di Oslivia ketemu dua musculus. Yang di sini ada musculus flexor digitorum longum. Yang di sini musculus popliteus. Yang ini Oslivia. Habis itu di sini depan, bagian depan dari regio metatarsal, kalian ketemu musculus extensor digitorum brevis. Terus di belakang sini TTM ada musculi interosseus. Saya itu kita ke tendo. Pertama dari depan. Yang ini yang besar punyanya tendo musculus peroneus tertius. Terus belakangnya yang dua ini namanya tendo musculus extensor digitorum longum. Yang ini juga tendo musculus extensor digitorum longum. Terus yang ini punyanya tendo musculus extensor digitorum lateralis, sama kayak yang ini tendo musculus extensor digitorum lateralis. Terus sebelahnya yang kecil ini menyilang ke sebelah sini. Ya, menyilang. Namanya tendo musculus peroneus longus. Terus ke bagian belakang. Yang ini ada tendo musculus flexor digitorum superficialis. Yang ini tendo musculus flexor digitorum profundus. Setelah itu ada musculi interosseus, TTM. Dan kita ke arteri. Arteri lanjutan yang komplite ya. Pertama di sini ada tibialis cranialis. Tibialis cranialis lanjut ke bawah, di sini disebut arteri dorsalis pedis. Lanjut lagi ke bawah sini arteri metatarsal dorsalis 3. Terus ke bagian belakang di sini ini ada arteri tibialis caudalis. Setelah itu kita ke bagian medial di os poplitea. Ini ada arteri namanya arteri poplitea. Setelah itu ke nervus ya. Nervusnya udah tadi. Ya, nervusnya udah. Peroneus longus, nervus peroneus communis, nervus peroneus communis. Di sini ada ramus muscularis nervus peroneus communis, yang ini nervus peroneus profundus, yang ini nervus peroneus superficialis, yang ini nervus cutaneus surae caudalis. Oh iya, ini aku kelupaan. Ini namanya tendon Achilles, tendo Achilles. Ya, udah selesai.